biar data deh yang berbicara. Kalian kan suka bilang kebanyakan teori, kebanyakan ngomong. Padahal yang gua omongkan itu beneran data atau strategi. Ya udah, ini salah satu buktinya untuk membuka mata kalian supaya lebih terbuka yang namanya dengan strategi atau data. Ya, datanya adalah kalau kalian main hero support, kalian tidak bisa leluasa atau semena-mena untuk melakukan yang namanya open map atau inisiasi dibandingkan dengan roamer yang sifatnya lebih ke durability atau roamer atau Rio tank. Ya, jadi kalau kalian main hero support, kalau kalian semena-mena untuk melakukan yang namanya inisiasi, ya kalian langsung asal buka bus aja dengan hero support dan tahu lawannya di sana, hasilnya seperti ini. Tuh ya, dan cara perangnya jadi salah, jadi kalah resultnya. Tapi kalau kalian tahu kelemahan kalian yaitu adalah dari segi durability dan kalian menanggulanginya dengan cara ya minta XP-nya yang lebih inisiasi, terutama XP yang tebal, hasilnya akan seperti ini. Ya, padahal sama lo edit kaja hero-nya, tapi hasil perangnya bisa beda begini. Ya, jadi data atau teori atau omongan gue yang sering kalian remehkan, ya tuh hasilnya bisa seimpact ini nih. Padahal cuma ngomong doang nih. Nih, ya ini datanya. Kalau masih nggak percaya, nggak paham lagi gue, ya. Jadi itu salah satu contoh data itu penting ketika kalian bermain supaya performa kalian lebih maksimal. Ciao.